sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama yang sangat kita hormati, Bapak Rektor IAIN Parepare, Bapak Doktor Sultra Ahmad Sultra, kayak Sulawesi Utara. Ada Sulbar, ada Sulteng, ada Kaltra yang Kalimantan. Bapak Rektor yang kita cintai berserta seluruh sivitas akademika IAIN Parepare, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Nah, ini Bapak Kapolres Polewali Mandar yang hadir. Anak-anakku sekalian, mahasiswa IAIN Parepare, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pesan kebangsaan itu adalah pesan yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ini pesan kepada Nabi Muhammad. Saya lihat di Taurat enggak ada. Saya cari di Injil juga enggak ada, di Zabur enggak ada. Tapi pesan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Itu ada di dalam Al-Qur'an bahwa kalian aku bikin berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kenapa? Pesan itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad jadi nabi ketika manusia sudah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nabi Adam itu jadi nabi itu ketika manusia baru satu keluarga. Problematikanya ya problematika keluarga, urusan perkawinan. Habil Qabil itu urusan cinta. Nabi Idris jadi nabi, umatnya baru satu kampung. Nabi Nuh baru satu kaum, satu suku kecil. Nabi Ibrahim baru satu negara, Namrud. Nabi Musa baru satu negara, Mesir. Dan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad mainnya juga belum jauh. Nabi Adam mainnya ya baru sekitar pusatnya sana. Nabi Musa umatnya paling jauh baru sampai Filistin dan Mesir. Nabi Ibrahim umatnya baru sampai Mesir dan Filistin. Belum ada umat Nabi Musa sampai Polewali Mandar atau sampai Parepare itu enggak ada. Belum sampai. Nah, Nabi Muhammad ketika jadi nabi, ini manusia sudah menyentuh hampir seluruh belahan dunia. Dan pesannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat seru sekalian alam. Karena waktu jadi nabi, Nabi Muhammad sudah penuh dunia ini isinya. Dan manusia sudah menemukan bentuk yang berbeda-beda. Zaman Nabi Adam itu manusia bentuknya baru satu, baru gede besar 60 dirok segini. 60 dirok berarti sekitar 50-an meter. Ya tinggi. Maksudnya Nabi Adam itu auditorium ini kalah tinggi paling selututnya ini auditorium. Makanya kadalnya segede dinosaurus. Itu kan kadal di zaman Nabi Adam. Nabi Nuh umatnya ya masih besar, ada namanya Unuk. Unuk itu segede gunung. Nabi Musa bentuk umatnya ya baru kayak Fir'aun. Lah, Nabi Muhammad ketika jadi nabi, manusia sudah berbeda-beda, sudah berpindah-pindah. Yang di Arab masih ganteng. Yang pindah Eropa sudah berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah Cina berubah jadi tembem-tembem, sipit-sipit. Yang pindah
Afrika jadi hitam gosong kayak gitu. Nah, yang pindah Indonesia sudah berubah jadi kecil-kecil pesek-pesek kayak gitu. Nah, itu bahasa Al-Qur'an sederhana, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu, agar kalian saling pengertian. Agar kalian saling pengertian. Kalau bahasa Indonesia biasanya agar kalian saling kenal mengenal, itu sesungguhnya bahasa Indonesia kalah tua dengan bahasa Arab. Mengenal itu bahaya juga. Saya kenal tikus, tapi pengen mukul kepalanya aja. Maka lita'arofu lebih pada menggunakan bahasa saling pengertian, karena bahasa Indonesia ini kan kalah tua dengan bahasa Al-Quran. Nah, pesan itu ada. Nah, agar pesan itu sampai dan manusia itu tidak lupa kaum muslimin, maka kaum muslimin ini selalu diajarkan untuk ditarik ke belakang, menjenguk monumen-monumen sejarah besar manusia. Rukun Islam yang pertama misalnya sholat. Sholat itu gak boleh menghadap kemanapun, semua harus menghadap ke kiblat. Kiblat itu Ka'bah. Ka'bah itu sesungguhnya apa? Itu monumen awal manusia di muka bumi. Makanya Ka'bah itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Jadi itu kan tanda Nabi turun. Manusia turun pertama itu di situ. Ditandai. Nabi Adam turun itu tandanya itu. Makanya kalau ada yang berdebat turun di India, itu karena bukan di India, di Sri Lanka sebenarnya. Saya pernah ke Sri Lanka, itu ada tapak kaki besar sekali. Ukurannya hampir 3 meter, besar. Nah, kaum muslimin di sana meyakini itu bekas tapak kaki Nabi Adam. Tapi orang Hindu meyakini itu bekas tapak kaki Siwa. Yang Buddha meyakini itu bekas tapak kaki Buddha. Nah, yang Nasrani meyakini itu bekas kaki Santo. Di situ ada jembatan laut. Orang Islam meyakini itu jembatannya Nabi Adam. Tapi orang Hindu itu meyakini jembatannya Rama. Jadi, nah. Tapi Al-Quran tegas inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Jadi ini Islam. Artinya hanya untuk sekedar selalu mengingatkan bahwa manusia harus ngadep ke sana, untuk mengingatkan bahwa manusia ini sesungguhnya alien. Alien yang sesungguhnya ya kita ini, bahwa cepat atau lambat kita akan kembali ke langit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini alien, untuk diingat itu aja, bahwa manusia itu penduduk langit, turun ke sini besok naik lagi. Jadi makanya jangan diselesaikan di dunia. Dunia ini bekal menuju akhirat. Nah, itu diingatkan yang terakhir, kayak kita ini selalu lihat Ka'bah itu loh, Ka'bah. Yang kedua, kaum muslim ini Nabi terakhir. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Itu disuruh haji. Haji itu puncaknya nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kan titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebelum manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, manusia itu dari situ. Kakek moyangnya satu. Nah, makanya kaum muslimin ini selalu diingatkan, tengok tuh Tugu Jabal Rahmah itu, untuk mengingat bahwa seluruh manusia sesungguhnya bersaudara. Itulah titik awal ukhuwah basyariyah ini ya, di situ tuh. Semua bersaudara. Dan Allah cuma mengatakan lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Makanya kita hanya cuma diminta pengertian aja kalau ketemu bangsa berbeda. Oh, itu juga saudara, nenek moyangnya sama. Cuman warnanya aja yang beda. Kalau di Arab masih cantik dan ganteng. Ya, kita diminta pengertian aja, orang Arab kenapa cantik ganteng? Ya, karena di sana jarang air. Maka dibikin cantik ganteng biar kalau enggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Ya, bangun pengertian-pengertian sederhana, karena enggak ada satupun teks yang mampu menjelaskan kenapa manusia setelah itu berbeda. Beda enggak ada. Saya cari teks Quran, teks hadis, kenapa yang di Arab cantik, yang kita jadi pesek-pesek? Enggak ada. Cuman dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu aja, bahwa kita bentuk terbaik, tapi bentuk terbaik kita sudah berbeda-beda. Bentuk terbaik Arab begitu, bentuk terbaik Eropa begitu, bentuk terbaik Cina ya begitu. Nah, kita cuman diminta pengertian gitu aja. Maka kita yang bikin pengertian-pengertian sederhana aja, enggak usah muluk-muluk.
Kenapa cantik ganteng? Oh, karena enggak ada air. Nah, di sini kenapa jelek? Ya enggak apa-apa karena air banyak. Jadi walaupun mandi ya tetap aja jelek. Sederhana gitu karena enggak ada saja cari teksnya. Cuman pengertian itu aja. Orang Eropa kenapa tinggi besar? Ya karena di sana ada musim dingin. Kalau musim dingin itu ngerinya luar biasa, makanya dibikin besar. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mah mati. Dingin mati. Ini sederhana cuman lita'arofu dan tidak ada satupun konsep yang dihadirkan oleh Allah untuk lita'arofu itu konsepnya apa. Ya itu sudah pengertian itu aja. Orang Eropa kalau musim dingin tidak punya matahari, pigmen kulitnya berubah tanpa ultraviolet, maka berubah bintik-bintik kayak kulit tokek. Maka mereka berinvestasi untuk selalu datang ke negeri tropis, maka kalau sana musim dingin dia lari ke sini berjemur di pantai-pantai Indonesia. Lah kita maknai itu berjemur bukan pornografi. Kita aja yang kadang ngeres lihatnya. Ya itu budayanya orang. Jadi kita ini pengertian saja, oh ya itu berjemur itu aja, maka ya sudah. Siapapun di antara anak-anak IAIN besok ada yang jadi pejabat, enggak usah bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, enggak usah dibikin peraturan itu. Karena mereka kesini berjemur. Orang Eropa kalau musim dingin enggak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Yang enggak rontok di musim gugur itu cuma cemara. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal yang dihias itu daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang enggak rontok waktu musim gugur. Sederhana aja, jadi enggak ribet. Coba kalau Natal itu asli pare-pare, bisa daun jambu, bisa daun. Loh makanya anak-anak IAIN enggak usah emosi. Takmir masjid enggak usah marah. Jangan kau tanam masjid kami di depannya pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Sederhana itu. Jadi Allah cuma lita'arofu, pengertian lah. Orang Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Ya kalau hitam gitu tengkurep dikira kayu ebony kan udah. Cina kenapa tembem sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar, silau. Ya lama-lama gitu. Saya sudah berdiskusi dengan siapapun ahli genetika, enggak ada yang bisa menjelaskan kenapa kemudian berbeda. Maka Allah cuma minta ya ta'arofu pengertian. Lah kita kenapa kecil-kecil? Ya sederhana aja karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, belahannya namanya Indonesia. Ya itu makanya kita jadinya begini. Lah makanya kita cuma diminta pengertian itu aja. Makanya kaum muslimin tidak pernah membedakan orang karena sudah diajarkan lita'arofu. Orang Eropa enggak diajarkan itu. Orang Eropa diajarkan bahwa ras terbaik itu ras Arya, itu aja. Di luar ras Arya itu bukan manusia karena turunan monyet, itu aja namanya Pithecanthropus. Makanya Belanda ketika datang ke Indonesia melihat kita kecil-kecil dianggap keturunan monyet, udah gitu. Maka Westerling menembaki orang sini ya suka-suka aja karena ras kita adalah bukan ras kelas 1 tapi ras keturunan Pithecanthropus. Ras terbaik tetap ras Arya. Christopher Columbus ketika mampu menembus Tanjung Harapan melihat orang Afrika merasa bukan manusia karena item-item kosong-kosong. Oh ini toh yang diceritakan oleh kitab suci bahwa orang jahat itu disiksa di neraka, dibakar, tidak boleh mati. Karena tidak mati maka akhirnya cuma gosong. Maka Christopher Columbus menembaki orang Afrika dengan alasan apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Hasilnya apa? Seluruh perbudakan dari Afrika. Makanya orang Afrika itu jelek-jelek aneh-aneh. Perempuan itu kalau cantik ada yang enggak punya bibir, ada yang dipotong telinganya. Itu sesungguhnya untuk menghindari perbudakan. Makanya konsep kecantikan di Afrika itu aneh. Perempuan ada yang dipotong telinganya, itulah cantik. Bibirnya dipotong yang bawah, itulah cantik. Karena apa? Untuk menghindari perbudakan. Makanya menghasilkan cerita perbudakan yang sangat mengerikan, namanya Amistad. Manusia lambung kapal.
Manusia dikapalkan untuk jadi budak di Eropa dan di Amerika. Tapi orang-orang Amistad meninggalkan satu genre musik yang cukup indah, namanya acapella. Musik acapella diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz, yang akhirnya dimodifikasi oleh orang Eropa menjadi musik blues, dijadikan musik pemberontakan namanya musik rock. Begitu masuk Sulawesi berubah jadi rock dude. Indonesia sama. Nah itu kan prinsip dasar sudah diajarkan. Kemudian kaum muslimin disuruh ibadah haji. Untuk apa? Karena kaum muslimin ini umat terakhir. Umat terakhir. Lah umat terakhir itu pasti akan ribut dengan saudaranya. Nah jejak para nabi itu pernah hilang. Bahkan Ka'bah itu pernah hilang. Nah yang ditugaskan oleh Allah mencari jejak para nabi ini adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bawa anaknya kecil itu sama Siti Hajar. Cari jejak itu dan ketemu. Oh ternyata ini tuh jejak Nabi Adam. Sudah runtuh semua. Dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dengan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Doa itu kemudian Nabi Ibrahim menata ulang. Makanya Nabi Ibrahim ini terkenal seluruh dunia dan dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hampir semua umat beragama kenal Ibrahim. Kaum muslimin mengenal Ibrahim. Yahudi Nasrani mengenal Abraham, orang Hindu mengenal Brahma. Apakah ada kesamaan? Saya enggak ngerti, memang butuh penelitian yang cukup serius dari orang-orang IAIN. Lah siapa yang meneliti? Lah kenapa? Lah kalau Ibrahim dikenal dengan istri namanya Sarah. Kalau Abraham dikenal dengan istri namanya Sarah. Lah kalau Brahma dikenal dengan istri bernama Saraswati. Loh, Saraswati. Loh kira-kira mosok beda itu kan sama aja bahasa Sanskerta kan Saraswati. Makanya ketika Islam datang ke negara Hindu terutama ke Indonesia, apalagi ke Sulawesi, bingung para wali dulu. Karena khawatir umatnya keliru. Karena Islam dan Hindu itu simbolnya sama, sama-sama batu. Yang satu batu Ka'bah, satu batu candi. Kalau perjalanan suci sama-sama mengitari candi kainnya selempang warnanya kuning. Kalau mengitari Ka'bah kainnya selempang warnanya putih. Orang Hindu mengenal Linggayoni, kaum muslimin mengenal Jabal Rahmah, tugu batu sama. Orang Hindu mengenal perjalanan suci, setelah itu memotong binatang namanya gadri. Orang Islam mengenal motong kambing namanya kurban. Setelah perjalanan suci, yang Hindu Buddha digundul, yang Muslim ditahalul. Sama-sama mengenal air suci, yang satu mengenal zam-zam, yang satu mengenal Gangga Yamuna. Kalau sujud sama-sama batuknya hitam, yang satu dua, yang Hindu Buddha 12 di sini. Loh makanya orang-orang para wali awal kalau pergi haji bahaya, maka dilarang pergi haji. Kaum muslimin awal tidak boleh pergi haji. Yang di Sulawesi cukup naik ke Gunung Bawakaraeng, udah gitu aja. Karena di Gunung Bawakaraeng ada masjid. Dan untuk mengganti ibadah haji bisa sholat Jumat di Masjid Bawakaraeng 41 kali sholat Jumat tidak turun, karena di Gunung Bawakaraeng ada penyebar Islam namanya Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel di Surabaya. Yang di Jawa yang sholat Jumat apa hajinya ke Gunung Merapi 41 kali sholat Jumat di Masjid Merapi, karena di situ ada Syekh Jumadil Kubro yang kemudian pindah ke Wajo bernama Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro yang kabarnya masjidnya mau dibongkar sama pemerintah. Kalau menurut saya tolong disarankan masjidnya jangan dibongkar, yang ada diperbaiki, nanti dibangun di sebelahnya masjid yang lebih bagus, karena itu adalah tanda-tanda peninggalan agar orang tahu masa lalu. Loh itu maka Nabi Ibrahim dikenal. Nah kaum muslimin tidak boleh melupakan sejarah Nabi Ibrahim. Maka jejak Nabi Ibrahim diabadikan namanya Maqam Ibrahim. Jejak Nabi Ismail diabadikan namanya Khidir Ismail. Bekas larinya Siti Hajar namanya Sofa Marwah. Dan kaum muslimin gak boleh melupakan itu, karena kita umat
terakhir. Lah dari Nabi Ibrahim melahirkan anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak melahirkan peradaban besar, karena Ishak melahirkan Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan peradaban Yahudi. Dari Bani Israel melahirkan Isa, melahirkan peradaban Nasrani. Dari keturunan Ibrahim namanya Ismail, melahirkan Rasulullah Muhammad, melahirkan peradaban Islam. Yang satu tempatnya di Baitul Maqdis, yang satu tempatnya di Masjidil Haram. Biar antar saudara itu enggak ribut, maka kaum muslimin nabinya diangkat ke langit. Nabi Muhammad namanya Isra Mi'raj, diselesaikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang satu basicnya Masjidil Haram, yang satu basicnya Masjidil Aqsa. Lah kalau sudah begitu, kalau bisa diajak, ajaklah. Kalau enggak bisa diajak, ya sudah saling mendoakan. Makanya di dalam sholat ada kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya sudah doakan turunan Ibrahim. Lu Islam itu sudah resolusi konfliknya sudah sangat maju, dan sekarang benar-benar ketemu. Jadi lita'arofu itu hari ini terjadi di zaman milenial ini. Tanpa harus pergi ke Jepang, orang Islam ketemu dengan orang Jepang. Hari ini Jepang gak datang, tapi mic-nya dikirim ke sini. Sampean gak ketemu orang Korea, tapi Samsung-nya dipakai setiap hari. Kaum muslimin pergi haji gak bisa meninggalkan orang Yahudi. Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie belum jadi pesawatnya. Kan? Ibu-ibu kalau mau cantik, mesti harus berhubungan dengan orang Nasrani yang di Perancis. Karena apa? Yang bisa bikin bedak cantik dan parfum harum orang Perancis. Kaum muslimin kalau pergi haji gak bisa lepas dari sistem perbankan. Karena harus bayar di bank. Dan seluruh bank di dunia terhubung dengan bank devisa New York. Sementara bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi terkaya di dunia yang mengatur Wall Street. Loh ini umat Nabi Muhammad hari ini udah ketemu semua. Maka harus jelas ini umat ke depan ini. Ketika berbicara keumatan, umatnya Nabi Muhammad sudah gak bisa. Dipisahkan berhenti gak bisa. Orang minum air kelapa saja, goloknya terbuat dari per mobil dari Jepang. Kan ada. Ini Pak Polisi ini. Kelihatan kalau polisi karena di bordir. Ada Pak Rifai, ada Pak Priyabudi. Yang buat mesin bordir siapa? Orang Cina, mereknya Butterfly. Bisa-bisa. Ini dunia baru, kerudung ibu-ibu itu kainnya kain Paris. Kain Paris itu satu lembar paling 15 ribu, itu produksi Cina. Nah, ya bisa. Ini pengajian ini karena di print tulisannya, ini printernya buatan Eropa. Ini umat Nabi Muhammad. Maka kemudian kalau umat Nabi Muhammad hari ini, akhir-akhir ini, harus benar-benar cerdas, harus benar-benar ke depan. Dan harus ikut dalam percaturan dunia. Jangan selalu mundur. Karena kaum muslimin ini yang paling suka dimundurkan. Gak boleh ikut dalam percaturan dunia baru. Dunia baru itu sistemnya sistem obligasi, sistem perbankan. Kalau mau maju ke depan harus bertarung dalam sistem finansial dunia. Jangan ketika gagal di situ mundur, bang haram, kacau kaum muslimin. Sementara kehidupannya gak bisa meninggalkan bank. Terus bank haram karena riba, terus dia setiap hari pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan keluaran KUD. Makanya ulama-ulama mana berbank haram, gak ada yang teriak bank haram. Kalau bank itu haram, seluruh yang haji haram semua. Karena uang haji harus pakai bank. Gak bisa lagi terus 45 juta dikasih pilot itu. Pak pilot ini ongkosku gak bisa. Orang baca Quran haram semua. Karena seluruh percetakan Al-Quran itu utang bank dulu sebelum dibeli oleh Departemen Agama. Lep pembangunan ini lewat bank. Gaji dosen lewat bank. Kalau mengatakan bank itu haram, bahaya.
Orang dosa semua. Makanya saya selalu mengatakan kalau Anda tidak suka bank karena bunga bank, anggaplah perempuan cerewet. Kalau perempuan itu cerewet, mulutnya enggak usah dipakai. Tapi pipinya kan masih bisa. Enggak bisa. Loh, ini loh makanya ulama-ulama enggak mudah. Enggak dengan mudahnya dikit-dikit haram karena umat Nabi akhir zaman enggak bisa begitu. Rokok haram. Enggak mudah. Bagaimana rokok bisa haram? Hukum dasarnya enggak ada. Karena ad-dukhan itu enggak ada hukumnya. Lah kalau karena itu menjadikan orang sakit. Nah, kalau jadi orang sakit, melinjo bisa jadi haram karena membuat asam urat. Kambing bisa jadi haram karena membuat darah tinggi. Anggap aja itu halal tapi tidak ma'ruf, tidak thayyib, itu aja. Rokok itu halal tapi enggak thayyib bagi yang sudah mengi. Tapi bagi yang ngantuan wajib, udah gitu aja. Karena beresiko, kalau diharamkan sangat beresiko secara syar'i, karena haram itu hukum syar'i. Kalau rokok dibikin hukum haram secara syar'i, ada yang berbahaya. Karena 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya diharamkan, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh ini fikih. Maka kiai, ya sudah deh, kenapa kamu kok enggak ngerokok? Karena saya kalau ngerokok pusing kiai, makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau enggak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Dan Anda jangan menuduh saya membela rokok karena saya perokok. Saya bukan perokok. Loh itu bedanya kiai NU enggak ngerokok itu ya saya. Enggak ngerokok, saya itu enggak ngerokok, enggak ngopi. Loh jadi bukannya karena tapi ini hukum harus didudukkan. Hancurkan Yahudi. Ya bagi orang Palestina bisa aja hancurkan Yahudi karena kalau pergi haji bisa pakai unta. Nah, orang sini kalau pergi haji naik pesawat, Yahudi mati semua. Renang orang sini. Loh, umat Nabi ini umat akhir. Makanya Rasulullah cuma berpesan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, manusia itu enggak bisa sempurna. Kebaikannya bersama sama. Ini pengajian ini baik contoh. Ini baik enggak ini acara dialog apa ngaji kebangsaan ini? Baik enggak? Baik lah. Yang paling baik siapa? Ini saya. Loh ini kebaikan. Ya jelas yang paling baik saya yang datang dijemput sampai sebegitunya siapa kalau bukan saya? Ya karena ini orang baik dan di sini yang paling baik ini orangnya. Ya enggak usah protes. Tapi karena kebaikan itu nakiroh bersifat bersama, maka saya enggak boleh mengatakan saya yang paling baik. Karena saya bisa hadir di sini dan nampak baik karena ada Pak Rektor yang bikin acara. Tanpa Pak Rektor bikin acara saya enggak kelihatan di sini. Nah kalau sudah seperti itu baik mana saya apa Rektor? Nah ya baik tetap baik saya. Karena kalau saya gak datang acaranya Pak Rektor jelek. Loh itu baru dua kebaikan itu bisa kelahi saya sama Pak Rektor. Baik saya gak bisa berhenti. Apalagi kalau yang ini ikut-ikutan. Saya kiai yang lebih baik. Lah kenapa? Karena saya mau datang. Ini disebut acara ngaji kebangsaan karena saya datang pesertanya ini. Coba kalau saya enggak datang kata peserta. Pak Kiai bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Ya bisa. Terus ini menjadi tenang karena ada yang masang kursi. Nah, apakah sampean tahu dulu yang masang kursi itu sholat duhur? Ya enggak ngerti. Terus makan. Makan itu kebaikannya aja Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Kenapa mutakallim al-ghair bukan mutakallim wahdah?
Sementara kalau sereten ya sereten sendiri. Ya enggak bisa karena makanan itu banyak orang. Yang nanam padinya siapa? Yang bikin kotak siapa? Yang bikin press cooker siapa? Yang bikin cobek siapa? Sementara cobek terbuat dari tanah liat. Nah tanah liat itu kalau waktu airnya kurang, kita enggak ngerti, jangan-jangan dikencingi sama tukang cobek. Saruan, jadi sarungan. Makanya orang sarungan kalau takbir enak. Allahu Akbar nyantol, wong ada blebetannya di situ. Nah yang enggak punya sarung biasanya begini, Allahu Akbar, karena takut melorot. Ya sama, begitu standarnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi amanu wa amilu sholihatnya orang sini sesuai dengan ini. Gak bisa kalau kemudian harus sesuai dengan Rasul. Ini wal jamaahnya beda. Kan gitu. Makan pakai tiga jari, ya bisa kalau di sana. Di sini coto, tiga jari, ya kucar-kacir. Loh makanya di zaman Rasulullah Quran juga gak ditulis. Karena sahabat apal Quran. Saya enggak pernah bawa foto istri saya karena saya hafal. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat harus nulis Quran untuk siapa? Untuk tabiin yang pengin belajar Islam enggak ketemu Rasulullah, ketemunya sahabat. Maka sahabat nuliskan Quran untuk tabiin. Tapi Qurannya sahabat itu pinter cuma lungkek-lungkek kayak cacing. Maka kemudian tabi'ut tabi'in enggak bisa baca, maka oleh tabi'in dikasih titik-titik. Yang kasih titik-titik namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi generasinya titik-titik enggak cukup, maka diharokati tahun 150. Yang kasih harokat namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohi, di gurunya Imam Syibawi. Disebar lagi generasi berikutnya enggak bisa baca karena lidah bacanya beda-beda. Orang Arab masih bisa, tapi orang Turki mustakin. Orang Padang lakanui. Orang Jawa alhamdu. Ya hayu ya qayyum ya kayyuku ya ka. Yumu. Orang Bali sirotol lagi nanam talai merma kedue ini meledol nang Bali. Orang Bugis alaihim. Lha kan orang alaihim. Makanya santri Tebuireng dulu ada di Jombang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, minkum siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah orang kan sini kan kalau N jadi eng, kalau eng jadi N. Abdurrahman keluarnya berdua mang. Khairuddin keluarnya karding. Kan orang Bugis Muhammadun Muhammad dong. Lah ada korek Muhammadun itu Muhammad dong. Lah orang bahasa. Lalu cara-cara gini maka lahirlah ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Nah, ini Islam berjalan mengenal bangsa. Ya enggak usah heran. Ulama sini kalau ngajak sholat ya enggak buru-buru. Mestinya sholat duhur jam 12. Ulama sini biasanya kalau ngajak sholat duhur setengah dua biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih belum datang karena di sawah. Robbana, ya Robbana. Itu. Terus kalau takbir ya Allahu Akbar. Enggak ada Allahu Akbar. Ya enggak lah, orang sini matanya gini. Ada kretek-kretek, ya Allah kehujanan. Ada ting-ting-ting, bakso. Makanya ulama sini kalau takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Lama ini. Nah, maka kiai sini kalau salat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Cepat aja biasa ini. Terus habis sholat, la ilallah. Kenapa? Ya kalau sholat kepalanya bocor, telinganya dengar apa-apa, ya ditambal habis sholat pakai dikit. La ilallah. Gak usah ribut. Ada yang ribut, jangan gedek-gedek.
Sahabat itu kalau zikir diem. Lah sahabat murid Rasulullah diem begini hatinya kepada Allah. Muridnya ulama diajak diem begini ya tidur. Lo kenapa? Karena ala ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris dan pewaris yang kesekian sudah, bukan pewaris pertama. Kalau pewaris pertama ya sahabat, kita ini pewaris kesekian sudah. Yang dihadapi sudah orang Makassar, orang Pare. Kita ini pewaris saja dan kesekian. Saya mewarisi dari bapak saya, iman. Diajari bapak saya oleh gurunya. Nah, gurunya namanya Kiai Khalid. Kiai Khalid diajari gurunya, Kiai Faqih di Langitan. Kiai Faqih di Langitan diajari Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi diajari Kiai Hashim. Kiai Hashim diajari Kiai Khalil dan Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid diajari Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabbar, muridnya Kiai Abdul Rahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro yang ada di Wajo, muridnya Syed Muhammad, muridnya Syed Ahmad Jalaluddin, muridnya Syed Abdul Malik, muridnya Syed Alawi Amil Faqih, muridnya Syed Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Syed Ali Khalid Qosam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ubaidillah. Nah. Murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Isa, murid Syed Ubaid, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uraidi, murid Syed Ja'far Sadiq, murid Syed Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya kita biasa aja. Jangan kayak sekarang langsung merasa muridnya Rasulullah, langsung Quran Sunnah. Ya banyak yang konslet sekarang. Makanya anak-anakku di perguruan tinggi jangan konslet. Kamu nulis skripsi aja ditanya ibit opcit. Masa dalam beragama langsung Quran Sunnah? Ya konslet kamu. Itu karena mengingkari ahli sunnah wal jamaah. Kita wal jamaahnya ulama. Haji ya tidak langsung ke Mekah, ke alun-alun Pare Pak. Pare, Ka'bahnya triplek dulu. Sampai ke Lemah Kajan. Nanti diantar satu bis masuk ke asrama di mana di Makassar. Yang antar masuk ya yang diantar masuk asrama, yang antar belok kebun binatang. Dengan Rasulullah ya sama. Ya kita enggak kenal kalau yang Rasul sahabat asalamualaikum kayak Rasulullah. Lah kita yang enggak kenal, maka kita selawatan. Yang orang Jawa ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dino ne Senin 12 Mulud tahun Gajah, orang Jawa. Orang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik es lilin ma cece Sunda. Ya orang Banjarmasin ya Rasulullah wa salamun alaik munalik ya rafi asani wa taraji atwata ya ce rotal alame ya wailal ju ya wailal ju diwal karom ikuta baru gunungnya bamega. Enggak. Iya, yang muda-muda, yang masih muda-muda ini. Wassalamun mustamirun, kulakini antajadat. Yang muda, yang tua-tua. Ala ya nabi, ala. Ini muridnya ulama. Yang penggemar Habib Syekh, ya hanana. Tapi yang enggak ngerti bahwa bendera, ya hanana. Ada bendera slengnya naik. Ada yang joget-joget, ya hanana. Makanya yang enggak ngerti ribut, apa? Selawatan kok joget segala. Itu hulu, berlebihan. Orang cinta menghasilkan mahabbah. Orang cinta kok dilihat dari ilmu fikih, ya enggak bisa. Orang selawatan itu kan cinta, ya cinta itu joget biasa. Orang pacar dari Jawa aja cinta, yes, sama. Apa itu berlebihan masa anta Samson, anta Badrun? Lah kalau orang cinta dari dulu berlebihan kalimat mahabbah. Berlebihan dari dulu, dek, wajahmu seperti purnama, ya berlebihan. Kalimat cinta musyrik, ya biasa dari dulu kalimat cinta itu kalau dilihat dari fikih musyrik. Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik.
Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Wah, itu kalimat cinta. Ya bahaya kalau itu ribut. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Nah, selesai. Loh, kalimat cinta itu aneh. Rabi'a ala dawiyah, ketika jatuh cinta, ya berubah. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku enggak butuh, berikan sama musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku enggak butuh, berikan sama kekasihmu, ya Allah. Kalau ibadahku karena pengin surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu, ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean? Ya itu kalimat mahabbah, jangan dilihat dari fikih. Kalau dari fikih ya ngawur kalimat itu. Saya Jalaluddin Rumi, hei saudara-saudara, Allah merugi sekarang, aku yang beruntung. Ya ribut orang sekampung, Allah merugi begini, iya Allah rugi sekarang, aku yang beruntung. Ada yang bawa golok, tak bunuh kamu, jelaskan kenapa Allah rugi dan kamu yang beruntung. Aku dan Allah saling jatuh cinta. Aku mencintai Allah, Allah mencintaiku. Aku dapat Allah dan sebesar itu, beruntung aku. Nah Allah cuma dapat aku kayak gini, rugi Allah. Ini kan kalimat mahabbah. Jadi kalimat mahabbah. Orang ada orang iseng-iseng kalau bahasa-bahasa itu. Ada orang pidato, dipukuli orang sepasar. Karena pidatonya aneh. Hari ini aku berhasil lolos dari rahmat Allah. Aku adalah orang yang hari ini tidak kena rahmat Allah. Wow, dipukuli sama orang. Besoknya pidato lagi. Hari ini, saudara-saudaraku sekalian, aku ini adalah orang yang paling benci dengan barang hak. Ya dipukuli lagi. Besoknya lagi pidato. Hari ini, aku ini punya sesuatu yang Allah gak punya. Wah, dipukuli. Tapi Sayyidina Ali kan orang pinter. Kenapa kamu ngomong begitu? Apa maksudmu kamu bisa lari dari rahmat Allah? Kamu hari itu lepas dari rahmat Allah. Iya, hari itu ada hujan, aku lari. Aku sembunyi, jadi aku gak kena hujan. Hujan kan rahmat. Nah, aku gak kena hujan. Sembunyi. Ya kalimat-kalimat yang kayak gitu. Lah terus kamu bilang bahwa kamu benci barang hak itu apa? Ya kematian itu hak. Dan aku benci dengan mati, aku gak ingin mati. Nah kok kamu bilang kamu punya, Allah gak punya? Ya iyalah aku punya anak istri, Allah gak punya. Nah kalimat-kalimat, itu kan kalimat-kalimat mahabbah. Nah inilah maka tradisinya para ulama. Begitu keluar dari konteks itu, manusia melompat terlalu jauh. Maka hari ini banyak orang bermasalah. Itu lah amanu wa amilu sholihat kita itu seperti itu. Tapi amanu wa amilu sholihat para ulama itu juga membentuk sebuah bangsa. Karena perintah Allah, wa tini demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina itu simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad, apa wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Maka Rasul membentuk namanya Piagam Madinah. Lah para ulama ke sini juga bentuk bangsa. Yang tadinya negara ini strukturnya raja dan hamba, dibikin struktur di tengah-tengah yang melebur antara raja dan hamba dalam satu kehidupan namanya musyarakah, hidup bersama namanya masyarakat saling bersekutu. Kalau sudah musyarakah saling bertanggung jawab, maka tidak ada raja, tidak ada hamba. Tanpa raja, tanpa hamba dalam satu kehidupan yang saling bertanggung jawab, yang punya konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka raja dan hamba dilebur dalam kehidupan baru yang namanya saling bertanggung jawab disebut ra'iyah. Lah ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita namanya rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Makanya kalau sudah ra'iyah jangan dikafirkan, karena kafir itu artinya nyerang. Hidup bersama namanya zimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Tapi hebat nenek moyang kita. Rakyat muncul tapi sebutan lama gak hilang. Yang hamba masih boleh bilang ambo. Yang hamba sahaya masih boleh bilang saya. Yang pukulun masih boleh bilang ulun. Yang kawulo masih boleh bilang kulo. Yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi. Nah ro'iyah itu kalau ngumpul, bicarakan nasibmu. Al-Quran mengajarkan wasyawirhum fil amri. Maka kalimat ro'iyah kalau ngumpul disebut musyawarah Al-Quran.
Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Maka kedudukan orang bermusyawarah namanya majlis. Maka kesepakatan negara majlis permusyawaratan raya. Kalau ngangkat pemimpin, angkatlah wasi'ah kursiyus samawat dengan satu sistem. Maka pemimpin namanya kursi kedudukannya. Lah karena dulu yang bangun sistem ini adalah daik para wali, maka kawasan dari Sabang sampai Merauke dikenal dengan wilayah karena al-wali meninggalkan wilayah. Maka sekarang dunia sedang bertanya-tanya, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Dan kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ya karena konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah, majelis, inilah yang mempersatukan bangsa. Makanya kita ini jangan lupa anak-anakku sekalian. Ini kemudian puluhan bangsa, problem solvingnya adalah Pancasila. Problem solvingnya merah putih. Jangan kau bawa problem solving negara orang ke sini. Hizbut Tahrir itu problem solvingnya orang Filistin. Dibikin oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi penyelesai problem-problem Filistin. Dan Hizbut Tahrir gagal menyelesaikan masalah Filistin. Kalau ke Indonesia produk gagal kamu bawa, masalah kamu. Ikhwanul Muslimin itu yang dibikin oleh Hasan al-Banna untuk menjadi problem solvingnya bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir pun tidak bisa diselesaikan oleh Ikhwanul Muslimin. Artinya itu produk gagal. Jangan kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan masalah bangsamu. Bendera kita merah putih, bukan bendera la ilaha illallah. Itu benderanya Hizbut Tahrir, benderanya ISIS, itu benderanya Saudi kalau warnanya hijau. Bendera kita merah putih, dan kamu enggak usah marah. Kamu kalau anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, santri kalau setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Ibaratnya kita ini bukannya kok gak suka dengan bendera PKI, anti kita dengan bendera PKI palu arit. Tapi kalau ke sawah kita tetap menggunakan arit, pergi nukang tetap pakai palu. Ini problem solving negara orang. Dan Hizbut Tahrir gagal. Lu kok kesini mau dibawa khilafah Tahririyah dipakai untuk menyelesaikan bangsa Indonesia? Gak mungkin. Dan Hizbut Tahrir telah gagal di sana. Makanya Hizbut Tahrir ketika gagal dengan khilafah Tahririyah, biar lebih keren dilibatkan seolah-olah itu khilafatun nubuwah. Khilafatun nubuwah itu era mendekati kiamat. Disebut oleh Rasulullah dalam alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tapi biar khilafah Tahririyah itu menjadi keren, seolah-olah menjadi bagian dari khilafatun nubuwah, maka harus ada yang bikin cerita kiamat sudah dekat, biar Hizbut Tahrir laku seolah-olah khilafatun nubuwah. Makanya ada orang Hizbut Tahrir mau datang ke tempat saya, jangan, enggak usah. Hizbut Tahrir ini kelompok politik, tidak datang ke kiai. Kalau mau datang, datanglah sama partai politik. Ikhwanul Muslimin gagal. Nah, makanya Malaysia lebih cerdas. Ketika bangsanya menjadi eksportir teroris, dikembalikan lagi dengan cara kebangsaan Malaysia. Masa depan Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Duh iya, ini cara Malaysia. Enggak mungkin Malaysia lepas dari cara membangun bersama ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Charjit. Dia enggak boleh lupa dengan anak-anak Cina, kenalkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia enggak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Tapi diatur oleh cikgu, artinya apa? Pendidikan yang akan menyelesaikan mereka. Lo itu. Amerika gak boleh malu bangsanya ketika gagal dengan Vietnam. Dia bikin sebuah film Rambo 1-6. Gak boleh malu ketika gagal dengan Saddam Hussein, bikin film Hot Shot 1-2. Gak boleh malu ketika gagal dengan terorisme, bikin film 12 Strong. Anak-anak Amerika gak boleh malu ketika gagal
kalah spiritual dengan orang Cina, maka mereka bikinkan film American Shaolin, American Kung Fu. Gak boleh malu dengan Jepang, bikin American Samurai, American Ninja, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Gak boleh malu. Jepang tidak boleh terjadi lagi pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji. Bangsanya tidak boleh saling bantai. Maka anak-anak muda, anak-anak kecil di Jepang dikenalkan dengan sebuah film sederhana yang berjudul Samurai X dengan tokohnya Rouru Kenshin atau si Kenji Himura. Semua punya jalan menyelesaikan bangsa. Kenapa? Karena milenial itu apapun bisa dilakukan. Kamu bisa menjadi Amerika, kamu bisa menjadi lebih Eropa daripada Eropa, tapi kamu tidak bisa melepaskan apa, lepas dari negaramu. Karena setiap kamu masuk ke negara manapun, kamu ditanya pasportmu mana. Identitas terakhir orang milenial adalah identitas bangsa. Bahkan haji perintah Allah kalah dengan pasport. Kamu gak punya pasport, gak boleh pergi haji. Maka kalaupun pikiranmu Eropa, jangan lupakan kamu ini Indo. Nih. Nah, itu lo kesadaran kebangsaan ya. Ya, jangan lupa. Ini jam berapa sudah? Iya, saya sudah ya. Setengah satu ya, saya mesti ke bandara karena nanti malam harus di Balikpapan. Sudah setengah satu ya. Nah, ini lo, ini kita enggak lupa. Ini milenial, dunia menjadi sangat dekat. Antar bangsa menjadi campur baur di sini. Dunia baru. Dosen-dosenmu, Pak Rektor ini ya, dulu pengen lihat Afrika, itu mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang tinggal handphone, ada kuotanya, tinggal ngetik, kucing Afrika keluar. Ini milenial, makanya anak milenial gak butuh rembulan. Karena sudah ada listrik. Maka tidak ada lagi rayuan rembulan, wajahmu seperti purnama, gak ada. Anak milenial kalau merayu lucu. Mas, bang, apa? Kita nanti jangan lewat selatan. Lah kenapa? Kalau lewat selatan aku gak mampu mengutarakan isi hatiku. Rayuannya aneh. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Dulu orang-orang sebelum era milenial pinter bikin surat. Karena kalau rindu itu berat. Kita mesti ke pasar, ya rindu itu sakit zaman saya dulu. Mesti ke pasar beli kertas warnanya pink. Terus Pak baunya harum melati, mawar, jangan harum melati, itu bau gendruwo. Nulis. Dulu kita kalau rindu berat, makanya komitmennya kuat. Karena rindu itu berat, kalau sekarang enggak. Itu dulu, Dek, aku rindu padamu. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Sakit rasanya. Sampai setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Hatiku perih, sepertinya sakit dan luka. Sebagaimana kata pepatah, kau tusuk di sana berdarah di sini. Ya, aku paksakan menulis sajak rindu untukmu karena aku udah enggak tahan lagi. Karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Kirim gitu. Nah sekarang anak milenial gak butuh itu. Tinggal gini aja. Kalimatnya pendek tulisannya. Mah, mah, mah. Loh Islam itu akhirnya. Dengan kesadaran modernitas seperti ini, Islam ditarik ke masa lalu dengan sistem tanda, sistem tanda, sistem tanda. Akhirnya anak-anak masa depan tidak kehilangan masa lalu. Karena mengenal masa lalu adalah kunci untuk meminang masa depan. Ya iya, mau kita pacaran aja pengen tahu masa lalunya. Sudah punya pernah punya pacar apa belum? Kalau sudah pernah punya pacar pasti akan ribut. Kalau ribut punya istri sudah pernah punya pacar, enggak usah marah. Ternyata aku bekas pacar, kamu bekas pacar orang, Mas. Iya. Aku memang bekas pacar orang. Karena sepertinya kamu juga bekas pacar orang. Karena kita sama-sama dicintai oleh orang lain. Kau dicintai oleh mantan pacarmu, aku juga dicintai mantan pacarku. Ibarat medan perang kita pernah saling berebut.
Dan kita adalah kurusetra itu. Tapi perang itu berhenti, Dek. Jangan kau ungkit lagi. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Ya gitu. Tuhan itu. Jadi ada masa lalu itu indah untuk menghadapi masa depan. Maksudnya kalau kita ngerti masa lalu, begitu tahu pacar kita, istri-istri kita gitu, tiba-tiba WA-an sama mantan pacarnya, laki-laki gak usah marah. Dek, maaf, apa mas? Ternyata aku tahu kamu masih SMS-an sama mantanmu ya? Enggak mas. Iya gak apa-apa, kalau bila perlu SMS lah seluruh mantan-mantanmu. Hadirkan seluruh mantanmu dalam hatimu. Gak ada masalah bagiku. Jangan kau hapus, tumbuhkan kembali rasa cintamu pada mantanmu. Gak ada masalah, jangan kau hapus nama-nama itu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Begitu dong. Begitu. Itu laki-laki gagah itu begitu. Milenial itu. Loh, itu kalau orang mengerti masa lalu enak melewati masa depan. Kita kadang kan suka kita bawa perempuan, bawa istri kita. Tiba-tiba ada perempuan kita tengok. Apa, Mas? Enggak, aku nengok ada perempuan cantik di situ. Yang mana? Tadi di situ itu ada perempuan cantiknya luar biasa. Dasar mata laki-laki. Lah kenapa? Itu perempuan sudah tersembunyi masih bisa kamu lihat, Mas. Dasar matamu memang mata jalang. Iya. Karena aku laki-laki, aku mampu melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku gak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Loh, itu memahami betul itu. Itu karakter apa itu? Itulah karakter al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ya, mudah-mudahan semua ada manfaat. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, ini baru mukaddimah ya, baru pembukaan. Nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Ya ini kita belum membahas apa? Peta dunia baru. Pertarungan antara White Anglo-Saxon Protestan, pertarungan antara Konsili Vatikan, pertarungan antara United Kingdom, United States melawan Shanghai Corporation. Kan kita belum bahas itu. Kenapa Indonesia ribut kayak begini? Karena pertarungan dunia kelas 2. Dulu dunia dikendalikan oleh mereka karena punya Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. Tapi setelah konflik di Afghanistan, peta berubah. Nah, nanti kapan-kapan kita bicarakan. Biar mahasiswa ini cerdas. Kenapa? Saya pernah jadi pelajar seperti sampean. Jadi mesti saya lebih ngerti. Sampean belum pernah seusia saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafin, ni'amal yuafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa sulal lana rahmatak. Wa dzakkirna wa rasulana al-karim bi dzikrika ya Allah, syafi'a rasulina ya Allah, ij'al aulatana dzurriyyatina. Talamidana lil ilmi lil khair li badal muslimin qiyam dari iman li abaina ummahatina. Bi syekhi masyayikhina wa jil masyayikh wal mu'assis IAIN. Bari-bari ya Allah. Wa nafsun la ruhi fahrudin Yusuf habibi Allah wa jami'u muslim wa fa'il Allahumma fir lahum arhamhum wa'afi mafanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa fir lana lahum Allahumma jil qabrahum la tamir adil jinan Allahumma jil rahmatan fa'ladin al yimil kubrin ila Allah Muhammadur Rasulullah wa yaqidam bismillah inna irja'i ila rabbika radiyat amal adiyah fa tukhli fi ibadu wa tukhli jalina adu rabbana atina fi dunia hasana fil akhirat sana tawakina adabana rasulullah wa sallam muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم والله الموفق لك من الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته